Kepala Banjarmasin Kombes Pol Dr. Andes Sumarto MSI menggelar apel kesiapan jelang operasi lilin dan pesta demokrasi pileg dan pilpres 2019 pada Senin 16 Desember 2018 kemarin. Dalam sambutannya, Kapolres Banjarmasin menyampaikan bahwa dengan segenap kekuatan kita, dengan segala kekurangan sumber daya kita, hingga kita bisa memaksimalkan seluruh jiwa raga kita untuk pengabdian kepolisian khususnya. Patroli, bagaimana caranya? Apel yang diikuti oleh seluruh jajaran bagian dari fungsi Polresta, termasuk jajaran Polsek, dengan maksud dan tujuan untuk mengupdate situasi Kantipmas yang terjadi. Bagaimana cara mementahkan seluruh ancaman dan kemudian langkah-langkah apa yang harus kita laksanakan, baik itu fungsi preventif, preventif maupun penegakan hukum. Dalam pelaksanaan pengamanan pelaksanaan kampanye operasi Mantap Berata 2018 sampai dengan 17 April 2019 mendatang. Dengan melibatkan seluruh jajaran baik elemen masyarakat maupun pihak TNI dengan harapan seluruh masyarakat akan merasa aman dan nyaman. Selesai kegiatan apel kesiapan tersebut, dilanjutkan dengan patroli gabungan untuk memantau kesiapan dan keamanan di setiap KPU dan Bawaslu, baik Provinsi Kalsel maupun Kota Banjarmasin. Dari Didi Tribrata TV Banjarmasin, salam Tribrata.